Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya, teknisi keliling di bidang elektronik. Di video kali ini saya akan membuat energi listrik yang tak pernah habis. Nah, bagaimana caranya dan apa saja bahannya? Silakan Anda tonton video saya ini sampai dengan selesai, supaya Anda memahaminya. Oke, baik sahabat, saya akan mulai tutorial saya. Demikian. Nah, saya siapkan dulu alternator. Nah, ini alternator mobil. Kalau saya tidak silap, alternator mobil Jebra. Nah, kemudian papan penyangga. Ini hanya untuk penyangganya saja. Nah, kemudian alternator ini kita buat di sini, sahabat. Sebentar, saya ambilkan murnya. Nah, ini murnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian dikunci. Nah, setelah seperti ini, satu buah motor listrik. Nah, ini berkekuatan 12 volt. Kalau saya tidak silap, ini bekas bawa radiator mobil. Nah, kita buat di sini. Sebelumnya saya siapkan dulu seperti ini untuk beltingnya. Nah, seperti ini untuk pemutarnya. Nah, kemudian ini kita buat di sini. Saya ambilkan murnya. Nah, kemudian kita siapkan karet belting. Lalu ini dikunci. Saya tes dulu pakai baterai. Nah, hidup. Nanti alternator ini atau dinamo ini akan menghasilkan listrik, dan listriknya akan kita pakai untuk mengecas aki ini, sahabat. Nah, sebelumnya saya siapkan dulu bahan-bahan pendukungnya. Nah, lampu untuk tanda dan jepit aki untuk pengecasan dari alternator. Nah, kita solder dulu lampunya di sini. Untuk lampu ini untuk penanda apakah alternator ini mengecas atau tidak. Yang negatif di sini, nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ini di sini. Nah, seperti ini, sahabat.
Nah, kemudian kita ambil titik aki untuk yang positif. Nah, kita buat di sini. Ini adalah output positifnya dari alternator ini. Nanti saya akan tes listriknya. Nah, seperti ini. Lalu kita kunci. Nah, ini adalah yang positif. Dari sini tadi kita hubungkan ke positif. Saya hubungkan ke positif seperti ini. Lihat, ini lampu untuk indikator bahwasanya alternator ini akan mengecas aki. Nah, kemudian untuk yang negatif kita buat di sini sahabat, di body. Nah, di bodinya. Nah, seperti ini, perhatikan. Nah, setelah seperti ini, saya akan tes listriknya, apakah alternator ini mengeluarkan listrik dengan lampu pijar, karena alternator ini nanti akan saya buat untuk mengecas aki tadi sahabat. Nah, aki seperti ini. Nah, saya tes dulu. Lihat, kita jepitkan dulu alternator atau dinamo. Nah, seperti ini, lampu hidup menandakan belum pengecasan sahabat. Nah, saya akan hidupkan motornya. Perhatikan, yang ini negatif dan yang ini positif. Nah, lampu mati menandakan pengecasan. Lalu saya buka jepit aki dari alternator. Nah, saya tes listriknya. Perhatikan. Nah, hidup dari alternator. Inilah nanti yang kita buat untuk mengecas kembali aki ini. Oke, baik. Nah, cara menghilangkan listriknya kita setkan. Nah, listriknya sudah hilang. Kemudian saya akan buat alat pendukungnya lagi. Nah, ini aki saya buat di sini sahabat. Nah, di sini. Kemudian kita kasih selotip dulu sahabat supaya jangan bergerak-gerak akinya. Kemudian inverter 500 watt karena kita akan bikin energi listrik yang tidak habis sebesar 500 watt. Nah, di sini perhatikan. Nah, sebelum saya menyambungkan inverter ini untuk kita gunakan nanti listriknya, apakah alternator ini nanti mampu mencas aki ini? Perhatikan sahabat, saya jepitkan dulu negatifnya, lalu positif. Nah, lampunya hidup menandakan alternator belum bekerja untuk mencas baterai atau aki ini. Lalu saya masukkan input motor sesuai kutubnya. Perhatikan sahabat, saya jepitkan. Maka jika alternator ini berputar, maka lampu ini akan mati. Perhatikan. Nah, ini bolak-balik sahabat, tidak akan habis pengecasan terus. Nah, saya akan cabut salah satu dari aki ini atau jepit baterai ini. Perhatikan apakah
alternator ini menghasilkan listrik untuk ke motor ini. Nah, lihat. Nah, tetap hidup, sahabat. Artinya, ini adalah bolak-balik. Nah, perhatikan. Lalu, cara mematikannya, ini saya cabut satu, sahabat. Lihat. Nah, mati. Saya sambung lagi, tidak hidup, perhatikan. Nah, tidak hidup. Nah, oke, baik. Saya akan menyambungkan inverter ini. Nah, ini sahabat, ini adalah bebannya, lampu dan kipas. Nah, saya buat seperti ini saja supaya kelihatan. Nah, yang pertama saya akan colokan atau jepitkan alternator. Nah, seperti ini. Kemudian positif. Nah, hidup. Nah, kemudian saya akan jepitkan colokan inverter untuk kita pakai listriknya. Tidak perlu khawatir, sahabat, baterainya tidak akan habis karena dia akan secara otomatis akan mencas. Nah, seperti ini, perhatikan. Dan ini positif dan ini negatif. Nah, lihat, inverter hidup. Kita tes bebannya, sahabat, untuk menghidupkan lampu. Nah, ini colokannya, perhatikan. Nah, lampu hidup. Kemudian kita hidupkan kipas. Nah, lihat. Saya colokan kipas di sini. Nah, kipas hidup. Nah, jika seperti ini, baterai belum dicas, maka baterai ini akan habis. Nah, kita cas dengan menggunakan motor ini, sahabat, untuk memutar alternator ini untuk pengecasan baterai supaya listriknya tidak akan habis. Nah, lihat seperti ini. Lampu cas akan mati menandakan pengecasan. Nah, ini negatif. Lalu positif, perhatikan. Nah, listrik yang tidak akan habis, sahabat. Perhatikan. Tidak perlu khawatir baterainya akan habis karena dia bolak-balik sejenis over unity. Ya, hidup semua. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Di video berikutnya, saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain. Jangan lupa, kritik, saran, atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan salam kreatif.